Aku pun punya dewek bancuk. Hah? Sahur teman-teman. Sahur. Wis mak, ih subhanallah. Sesuai judulnya berarti ya, Cilacap bercahaya guys. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat seluruh saudaraku dimanapun anda berada. Pada kesempatan hari ini, khususnya malam Sabtu ya, sudah hari Sabtu, udah pagi, saya sahurnya di tempat yang berbeda. Namun beda nggak seperti kayak biasanya. Biasanya saya sahur menemani teman-teman semuanya. Tapi alhamdulillah untuk kali ini saya sudah sahur duluan, tapi kepengen sama teman-teman gitu. Karena setiap hari kan live streaming guys. Ini gelap banget guys. Tentunya saya nggak sendirian. Di samping sebelah kiri saya ada Kang Juma Dilakir dan juga rekannya lur. Hihi. Eh pak. Oh liat urung. Oh iya iya. Bentar guys, ini gelap banget, yakin serius. Senternya kehabisan semua lur. Alhamdulillah kita udah sahur. Tapi ini ngeri sih. Ada apa namanya petir. Ini nyopotnya gimana sih? Nanti bisa menculat ke dalam malah. Bahaya. Ih kan. Anunya kesini tuh. Hah? Iya kok. Enggak saya nih biar kesini. Kayak gini lah ya, silo enggak? Silakan kumpul dulu. Oh iya, segini silo aja. Nah kayak gini lah ya. Petang dedet iya kok, gemba. Pangampurane lah. Karena kita sangat bersemangat, senter pada ketinggalan dan cuman punya pencahayaan seadanya. Tapi alhamdulillah kita sudah dapat lumayan banyak lur. Jadi kita jauh-jauh ke Cilacap itu tidak sia-sia guys. Iya dong. Jadi untuk hari ini kita plannya mancing lur. Kalian pengen lihat dapatnya saya sama teman-teman? Boleh. Nah, ini dia guys. Kita dapat ikan banyak. Ada bercampur-campur ya, ada ikan lele, ada ikan lohan, ada red devil dan juga apa tadi ya? Yang satu apa namanya ya? Boso guys. Ini nih, boso Jawa guys. Ikannya seperti ini. Nah, ini nih. Tuh. Iya, kalau bahasa kerennya kerapu gitu ya. Kerapu Jawa. Nah ini kerapunya guys. Wih. Mulutnya kayak hater guys. Wih. Mantap ya. Ini nanti buat berbuka lur. Tapi ini kok serem ya. Apa namanya? Petir. Tuh. Leb-leb. Leb-leb. Pak. Ke dulur-dulur wadone pada teka tuh siapa, Pak? Siapa? Hah? Ana mbakhor maha cinta ge. Nah, kayak gini lah biar kelihatan lah. Tinggal nyantai-nyantai, guys. Kita udah sahur tadi keluar dulu. Barang siapa Jahos? Ini ada namanya siapa? Mas Anto, to, ganjel to. Oh, to. Ganjel, terus ada patua di belakang sana. Nang laut apa nang sungai gue Fik? Punya beliau yang tambak. Punya tambak. Kebetulan yang punya tambak kan di sini, jadi saya mancingnya bebas. Tapi umpannya kehabisan guys. Nggak tahu ini nanti bakal lanjut pakai umpan apa lagi. Iya. Mbak Siti Nurhayati maha cinta. Kis lanang-lanang iki. Nah, ya Ferry Baghar Dedi Novan. Emilia Maicek. V
Ferry cepu ngopi dulu. Iya, sudah ngopi. Pak, udah berapa? Udah dapat berapa katanya nih? Banyak, udah banyak guys, iya udah banyak. Pak tuh udah dapat banyak kos. Kok aku nggak lihat Maha Cinta ya host? Eh salah ya, tak kira ini loh, kita kira aku nggak baca tadi ya. Oh iya salah ya. Mentari Senja maksudnya, iya kelalen loh, seperti Tiki kan orang apa loh. Sambil di like, di share guys. Dongak nanyong bisa oleh hiwa kakeh. Nanti sore kita berbuka menggunakan menu ikan dari Cilacap guys. Mana dangdutan apa? Sahur. Kilo banget ya, orang-orang apa-apa ya? Orang apa lah, setelah ini. Nah loh. Dan kita perjalanan ke sini sebetulnya jam berapa tadi ya, Pak? 12-an ya? Jam 12-an. Kita pergi ke sini. Nang Purbalingga ya, Vic. Judulnya, Mbak Yuanita. Aduh, Rika langsung klik bae ya. Judulnya kan ada di Cilacap Bercahaya. Tepatnya di ya di Cilacap. Cuma titik koordinatnya saya enggak tahu di mana. Ini saya kalau suruh pulang sendiri kayaknya nyasar. Mumet. Positif. Iya positif nyacar guys, karena jauh ini kita harus jalan kaki itu mungkin ada 10 menit jalan kaki sampai di sini, belum lagi jalannya yang berkelok. Sebetulnya ada dua tikungan doang sih, kanan sama kiri, tapi saya susah untuk mengingatnya. Oh pantasan lah ngasih live FGC. Kebetulan tadi pas kita berangkat di sana lagi hujan juga teman-teman. Jadi mungkin teman-teman FGC pada libur dan saya juga berangkat hujan-hujanan. Karena sudah niat dari plan dari sore gitu. Nah kebetulan kan nanti sore pulang saya libur malam minggu guys. Kepengen main-main di rumah gitu. Masih ada siapa aja ki, belum komen semua ini. Komen. Udah mbok ayu nih, cuma ayu banget, pokoknya gede pada masa pada komen yang aneh. Aduh, serem yakin sama petirnya. Gimana Pak kesannya sampai di sini Pak? Betah? Besok mau kesini lagi Pak? Yo, jangan. Hah? Jangan. Iya nunggu punya dana Pak. Iya. Boleh bulan besok lah ya? Iya. Bayarnya mahal. Iya kok. Bayarnya mahal. Enggak pulang berarti host nganunya enggak dibawa lagi ke rumah. Motor saya kan masih di taman. Nanti pulang dari sini langsung ke taman baru pulang ke rumah. Dibawa tenang aja. Dibawa. Hadir host Cilacap ngendi gue? Ngendi sih, Mas? Menganti. Guys, Kang Pantai paling pirang menit lah ya. Jalan terbang. Jalan ternak 2. Menganti Kebumen. Cilacap, Bos. Cilacap ya. Iya. Menganti pantai Cilacap. Melone Kebumen. Beda. Purwokerto juga ada penganti. Oh, beda lagi ya. Beda, guys. Oke, Mentari Senja. Kok ngerti apa orang ngene iki? Jalan apa iki? Kelalen. Ternak. Jalan ternak 2. Menganti. Icarannya duduk deh. Oh, icakel dia. Ini dari tadi aku mau masang panorama ini. Lur, lanjut ga ini lur? Serem.
dan kita kehabisan pencahayaan, tinggal satu senter doang ini yang di bawah. Ya, kini karena banyak banget, tapi ini habis hujan jadi mungkin lagi pada tiduran dulu. Ya Pak, semangat Pak. Jadi nggak buka Pak. Curan saya mana sih? Kok nggak ada yang makan sih? Oh iya, nggak ada yang makan ya. Ih, tadi ngisi bak. Oh, setrek guys. Nih, mana sih nggak kelihatan nih? Nah, ini nih. Nah, geler. Aduh, ternyata udah isi kan. Tak kira nggak ada yang makan. Ngasih orang darah geler, setrek geler. Ini, oh. Cair lur. Aku lagi ngakalin kerapu sebetulnya, tapi ini belum dapat. Baru dapat satu. Tapi yang punya tambak lur yang dapat. Sepertinya ada kuncinya. Umpanya pakai udang segini nih, kecil banget nih, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Sahur lur, sahur. Yang tahu wis, tinggal santai. Ini benar-benar mancingnya kita nggak bisa lihat apa-apa lur, gelap gulita. Nah, gelap bong ada buaya hos, enggak ada buaya. Kalaupun ada buaya itu nggak bisa masuk karena ini tambaknya tertutup. Di darat. Kalau buaya darat di sini semua. Terutama itu yang paling profesional. Nah ini dia guys. Mana sih? Nah. Jering muko. Dari sini lah main aja silo banget lur. Nyorot yang perlu apa-apa serius. Nah. Malah gak kelihatan apa-apa ya. Ya gie. Gantengnya katon. Cilacap ngendi gue hos. Ya. Tadi jalan. Lupa lagi saya namanya. Enggak lur, kayak mantan geladak geruduk ya lur. Ternyata di Cilacap lagi hujan. Mau paling mana ngerak rasa. Tumbangnya deh sikit. Nah, kelihatan gak guys? Lag guys, pelit banget masalah. Kata orangnya mas? Belum. Ini gak nangil ya? Itu bang. Aduh, ucul. Can. Senudur ya, tunggu yakin pak. Silo banget ya pak. Mau disit pak, dela pak. Ini lagi petah banget ya, mbak rilet ya. Mau kenang-kenangan, mau lagi paling enak pak. Kendala nanti ya pak?
ya siluet ya teman-teman, nggak apa-apa lah, muka saya kan udah hafal teman-teman semuanya gitu. Sahur, masya Allah, sambil dikasih semangat juga boleh lur, silakan lur. Ini lagi ngeliat lawuh kayak ngebuka mengke. Iya kok. Yang loro-loro mau boros. Cilacapnya menganti. Mbak. Menganti. Tak sambil mancing ya, guys. Karena ini wakakah banget kira jero gitu soalnya. Tapi nanti kalau petirnya semakin besar, mungkin saya offline ya teman-teman, bahaya soalnya. Tuh kan, teman-teman bisa lihat sendiri. Monggo-monggo yang baru hadir bisa dibantu di like-like dulu, di share-share, mungkin ada yang mau kasih semangat juga, boleh banget, masya Allah. Untuk FGC, cuman saya sama Pak Tua yang kesini ya. Niatnya tadi Pak Bos mau ikut bareng gitu, tapi hujan jadi nggak jadi. Tertimbang nanti maksain nanti malah meriang. Akhirnya kita cuma berdua. Guyu kondi di sitpik ngotak lek, mong relek ora apa-apa. Menganti Cilacap, Balis Yanti. Cilacap. Udah disit mumpung urung imsak. Pada sahur pakai apa, guys? Oke, jorannya nyong guys, nah gue udahnya gede lur, gue kelihatan apa enggak di layar. Nah kita sambil mancing, sambil menemani teman-temannya semuanya yang mungkin lagi pada sahur dan mungkin ada yang baru bangun, monggo cepat. Daur ulang Rika. Muka selawase dari sici. Kita berada di tambak lur. Asik banget yakin ini syahdu banget.
kalau tahu tempatnya seperti ini, tadi saya bawa tenda buat apa namanya, buat istirahat di belakang sini, kan cukup pas, kecil. Karena ini tampias ya. Ini aja pakai flysheet di sini biar airnya nggak masuk. Kemudian di belakang juga pakai. Tuh. Itu di sana, di seberang sana ada pemukiman juga, tapi agak jauh ya. Ini sungai apa ini? Rawa. Oh, rawa. Mau bikin apa, Pak? Oh, pop mie. Waduh, timbul pop mie maning. Masya Allah. Hujannya gede lagi. Tadi udah agak reda ya, tapi ini hujannya gede lagi. Tumis kacang bandeng presto sahure nyongpik. Wih, mantap. Mantap. Ya lur, singangan wong tua lur. Endi miki wonge? Ya wonge nang kene iki. Hah? Miki dulur-dulur wadon. Dilek, guys. Sahur, guys. Asik. Coba. Guys, guys. Tapi enteng ini. Setrek, guys. Oh, wow. What, kenurnya. Woi. Wuhui. Gede banget, lur. Alhamdulillah, ya, Pak. Wuhui, serai ninyong apa, Pak? Serai ninyong, Pak. Waduh. Rezeki sahur-sahur, guys. Tapi petirnya agak serem. Wuhuy. Nih. Kolok jeruk. Kedua di mas. Terut, terut. Nah, tarik. Nah. Cepet digoreng lo yo, tuh goreng orang nganggo bumbu yo enak. Belur, aduh, wow, gede banget. Ini namanya ikan red devil ya, benar ya mas? Red devil guys, keluarga ikan jair, keluarganya ya, kayak ponakannya kena. Isu pada lo. Aduh tuh. Iya Pak, menculat Pak. Iya Pak. Nah, gue nyongol ya gelur. Gue bisa lihat ember mbok. Aduh. Kurang air. Ini nggak bisa ambekan. Harusnya tambahin air lagi nih guys. Itu buahnya hidup kita tadi. Hah? Itu kan ada air. Iya, tapi harus apa namanya di itu kan dibolongin bawahnya. Iya sih. Paus gue, Fik. Ya lumayan lah, mendekati. Niatnya nanti saya bakal bawa pulang berapa untuk saya pelihara di rumah, guys. Niatnya bawa pulangnya cewek sama cowok, biar nanti bisa kikuk. Yeah. Iya. Kalau bawanya cewek doang kasihan. Nanti jadi janda di sana. Kalau satu jodoh kan minimal lah bisa beranak. Iya, sayang digoreng ya. Nanti bawa yang udah babon biar anaknya itu berkualitas. Iya dong. Aduh, ini yang redup.
Ini mati mbok eh masih. Alhamdulillah lur, nyongoli akeh lur. Ora sia-sia nyong ado-ado udan-udanan mari ngene. Masyaallah. Kena wong 100 wong iki sing ngelek nambah 70 iki. Dilek maning lur. Rezeki sahur-sahur lur. Wah, nyong orang ngempani maning ya. Eman-eman ngomong gila bugator. Tarakan baiklah. Dan yang geluduknya tambah gede yo. Kepriwe iki Mas minggir apa ora Mas? Aman apa ngene yo? Aman, aman. Aman. Sing wong komen 20 iya. Sing komen wong 20 tok guys. Pisan bae ngeli ngeklik ya. Iya, aja pindo-pindo guys. Kita mau ganjel tambahin ya. Pakai tak karena tadi kita makan jam 2-an. Setengah 2 ya, Pak. Apa? Wis setrek loro nyulur selama live streaming lur alhamdulillah lur. Kita bikin pop mie. Iya di like, di share ya. Apa ya Pak Maras nyong? Apa ya? Lur, nyong pamit bae lur. Pangapurane banget ki ora bisa mbatiri suwe-suwe. Petirnya serem. Saya mau tak mode pesawat dulu ponselnya. Mbok nyamber kita di sini amit-amit. Matur nuwun yang udah hadir, monggo yang baru bangun sahur. Sing semangat lur. Dilanjut mengko lah pokoknya anggar nyong balik ngoyong tek live streaming ya kena. Awan-awan kan gambare apik. Kalau tadi mungkin udah pada istirahat, jadi saya perjalanan ke sini diem-diem baik. Mohon maaf, petirnya gede. Terima kasih, ya Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demi keselamatan.